Kita masih lagi berada di paddock TKKR, Dokoman Skru Racing Team, dan seterusnya kita akan bersama dengan Hafiza Rofa yang membawa jentera bernombor 24 untuk kategori Primer CP150. Apa khabar Hafiza? Baik, Alhamdulillah. Okey, untuk sesi latihan free practice hari ini, setakat ini anda dah berada di petak keberapa? Untuk hari ini, saya rasa permulaan yang baik. Pagi tadi saya duduk di petak 6 dan free practice 2 saya di kedudukan ke-4, dan di qualifying nanti saya akan cuba buat yang terbaik lah. Jadi orang kata kalau yang terakhir tu di petak yang ke-4 lah kan, tapi masih ada lagi sesi latihan untuk hari ni? Lepas ni ada sesi kelayakan untuk petak final esok. Okey. Dari segi track di Yasin ni dah berubah. Orang kata ada tak menggugat awak punya stamina ke ataupun fikiran dari segi teknikal awak ke? Sebab berbeza daripada yang track tahun lepas kan? Bagi saya track ni tak memerlukan stamina yang terlalu banyak sebab banyak corner-corner yang tidak memerlukan brake yang banyak. So di situ rider rolling, tak pakai brake banyak. So di situ kerja agak mudahlah bagi rider kalau track macam ni. Okey, antara awak dan jentera awak yang bernombor 24 ni, masih lagi mencari tuning kerahsian ke ataupun memang dah rasa bonding macam ibarat kekasih awal dan akhir orang kata? Dengan jentera ni memang macam tu lah sepatutnya. Kalau kita sebagai rider, memang kita akan, kadang-kadang pun kita boleh bercakap dengan motor, kadang-kadang kita sebagai rider pun, kita orang pun ada setting motor, bukan mekanik je setting. Kita ada setting macam suspension, fork depan dan... Okay, untuk free practice nombor 4, kita doakan agar orang kata berada di petak pertama untuk besok. So ada lagi sesi latihan, saya doakan kepada Hafiza Rofa selamat maju jaya. Jangan patah semangat, teruskan. Saya tahu anda orang hebat, kan? Cara anda memandu memang best. Apapun kami di Lambat Tinggal FM mendoakan kejayaan kepada anda dan juga kejayaan kepada TKKR Racing Team, dan diharapkan besok podium menanti anda. Okey, terima kasih banyak. Okey, kita jumpa lagi. Peace ya.